Ya, selamat malam waktu Amerika Serikat. Nah, sekarang saya lagi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, sedang mengikuti sidang forum permanen PBB untuk masyarakat pribumi dari tanggal 15 April sampai 26 April. Nah, di sini kita berusaha kejar PBB untuk tanggung jawab dia punya perbuatan dulu, paksa Belanda keluar, serahkan administrasi ke penjajah baru yaitu Indonesia. Dan Papua juga sudah ada di daftar dekolonisasi, di daftar non-self-governing territory, tapi dipaksakan diambil alih oleh PBB. Nah, makanya ini satu pelanggaran besar. Nah, pelanggaran besar ini yang harus diperbaiki oleh PBB, karena PBB ikut mendukung Indonesia melakukan invasi militer mencaplok Papua. Jadi PBB juga ikut melakukan pelanggaran, karena memaksa Belanda untuk kasih pindah wilayah Papua ke tangan Indonesia. Itu suatu pelanggaran besar, karena Papua juga sebuah negara yang harus punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri. Jadi kita sekarang di PBB paksa untuk hak itu, harus hak untuk berpemerintahan sendiri dikembalikan kepada kita orang Papua. Nah, jadi mengenai yang Panglima TNI bicara bahwa kita jangan bikin negara di dalam negara, dan saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya Indonesia yang bikin negara di dalam negara. Justru Trikora itu yang bikin negara di dalam negara. Soekarno punya Trikora sudah jelas, bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda. Dia anggap boneka. Tapi kita orang Papua yang punya tanah, kita yang punya hak. Kau orang bangsa asing tidak punya hak atur kita. Kita juga punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri atau negara sendiri. Jadi Trikora Indonesia itu yang bikin negara dalam negara, dan Soekarno punya surat ke John Kennedy juga begitu. Kita proklamasi 1 Desember, tanggal 16 Desember itu, langsung Soekarno kirim surat sama John Kennedy. Dia bilang dia akan pakai cara ilegal untuk melakukan invasi militer menduduki Papua. Dan dia tidak setuju dengan Belanda punya proses untuk memasukkan Papua menjadi anggota PBB waktu itu. Makanya korbankan negara jadi komunis supaya gertak Belanda keluar dari Papua. Makanya dengan bantuan Amerika, makanya Papua ditransfer administrasinya ke tangan Indonesia. Jadi kita punya hak untuk memiliki pemerintahan sendiri. Jadi Panglima TNI suruh dia belajar dulu, belajar hukum internasional supaya tahu siapa yang bikin negara di dalam negara sebenarnya. Orang Papua yang bikin negara di dalam Indonesia atau Indonesia yang bikin negara di dalam negara yang ada, di mana ada negara Papua di situ. Contohnya Timor Leste juga dulu ada di dalam administrasi itu wilayah tak berpemerintahan sendiri. Makanya Timor Leste protes di sini, menanglah. Dan kita orang Papua juga punya negara. Indonesia harus tunduk pada piagam PBB pasal 73. Indonesia melakukan invasi militer merebut Iran Barat atau Iran Jaya yang mereka sebut, atau Belanda sebut Nederland New Guinea, lewat operasi militer Trikora, itu namanya melakukan invasi militer. Jadi Indonesia sebaiknya stop baku tipu sudah. Kalian tuh yang buat negara dalam negara. Jadi nanti kita lihat saja apakah Indonesia mampu mempertahankan Papua dalam NKRI, ataukah besok nanti menangis air mata darah. Jadi sekali lagi Panglima TNI besok nanti di telan depo kata-kata itu kembali, bahwa dia yang bikin negara di dalam negara, bukan kita yang bikin negara Papua di dalam negara Indonesia, tapi Indonesia yang bikin negara di dalam negara Papua. Bawa bendera Indonesia datang caplok tanam bendera Indonesia di Papua, ganti semua kita buat administrasi, lambang negara, lagu kebangsaan, ganti dengan Indonesia. Ini justru Indonesia yang bikin negara dalam negara. Jadi sekian dan terima kasih untuk penjelasannya langsung dari markas PBB New York, Amerika Serikat. Merdeka. Merdeka.